aparat jangan asal nembak. Aparat harus menjamin keamanan pendemo. Kepala desa, lurah, RT, RW, lalu juga kemudian polisi-polisi itu turut mengarahkan. Kita menemukan bahwa di pesantren-pesantren seorang santri bisa mendapatkan 1 juta per orang untuk memilih paslon 02. Paslon 02 itu memberikan uang sebesar 1 juta kepada setiap orang untuk memilih. Yang punya kapasitas untuk mengarahkan aparat 02 juga. Hanya karena yang milih banyak bukan berarti yang etika ini kemudian dianggap selesai begitu saja. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih, sahabat kita semua, sahabat netizen, Oki Mada Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Abraham. Mbak Oki ini, kalau saya memperkenalkan, pasti banyak banget nih, novelis, sosiolog. Tapi mungkin kita bicara ini dalam konteks ilmunya Mbak Oki ya, sosiolog. Ya, betul. Tapi sebelum kesana Mbak Oki, ini kan Mbak Oki punya nih, OM Institute, ya. Omong-omong media Institute, ya. Yang turut serta berpartisipasi dalam hal pemantauan pengawasan pemilu. Ya. Dengar-dengarnya banyak menemukan kecurangan. Ya. Saya nggak mau istilah kali keganjilan, kecurangan. Kecurangan. Kecurangan di dalam pilpres dan pileg kemarin. Salah satunya misalnya apa, Mbak? Yang paling menurut Mbak Oki rasakan itu kayaknya nggak masuk di akal sehat kita. Ya, jadi OM Institute ini kan lembaga yang fokus pada produksi pengetahuan nih, Bang. Jadi riset kan bagian dari produksi pengetahuan. Jadi kita kemarin menurunkan tim di 6 provinsi di Indonesia untuk melihat, memantau apa yang terjadi seminggu sebelum pencoblosan sampai H+1 gitu. Nah, jadi kita melihat fakta-fakta di lapangan, bukan hanya asumsi gitu. Dari situ kita lihat kecurangan yang kita selalu berpikir kecurangan itu kan terjadi pada saat hari H saja gitu. Tapi sebenarnya dalam pemilu 2024 ini tidak seperti itu. Kecurangan itu kan sudah terjadi pada hari-hari sebelumnya. Saya nggak mau berbicara terlalu jauh dimulai dari MK gitu ya. Itu udah kita bahas di podcast dari sebelumnya ya gitu. Nah, sekarang kita bicara apa yang terjadi di seminggu aja lah. Seminggu sebelum pencoblosan gitu. Yang fakta yang paling terlihat adalah otoritas lingkungan itu sangat berperan. Jadi bagaimana kepala desa, lurah, RT, RW, lalu juga kemudian polisi-polisi itu turut mengarahkan. Aparat siapa? Ya aparat. Itu negara kan artinya. Kita bicara ketua RT itu representasi negara. Jadi mereka turut mengarahkan. Siapa yang harus dipilih, siapa, apa akibatnya loh kalau ini nggak dipilih gitu kan. Itu terucap gitu. Baik dari hal-hal yang sifatnya persuasi yang lembut ya, bahwa udah pilih ini saja, pilih gitu kan. Pilih 02 aja gitu. Ya, pengarahan kan. Atau sesuatu yang sifatnya ancaman verbal gitu loh. Awas loh kalau nanti kita nggak menangin ini di daerah ini, nanti nggak ada bansos lagi. Gitu. Atau sesuatu yang sifatnya menakut-nakuti, sehingga orang kan juga sudah menjadi bagian dari psikologi seseorang, takut berbeda dari kelompoknya. Jadi kalau di suatu RT, di suatu RW sudah dikondisikan bahwa nanti harus memilih si A, tentu akan kecil kemungkinan seseorang akan berani untuk memilih yang berbeda kan. Nah, jadi itu terjadi di lapangan. Jadi peran otoritas sangat besar, termasuk otoritas pesantren. Nah, jadi temuan kita melihat bahwa pimpinan pesantren itu sangat menentukan pilihan seorang santri. Dan itu kadang kita bisa melihat petunjuk dari seorang pimpinan pesantren bisa dengan udah milih ini saja karena ini bla bla bla, itu bisa diikuti. Tapi di 2024 ini, pemilu ini tidak hanya sekedar seperti itu. Ada money politik di pesantren, uang, amplop-amplop gitu kan. Dan itu besarnya tidak hanya 100 ribu, 200 ribu. Kita menemukan bahwa di pesantren-pesantren seorang santri bisa mendapatkan 1 juta. Per orang? Per orang. Untuk memilih paslon 02 gitu. Jadi ini memang fakta saja gitu, bahwa nanti hal seperti itu juga dilakukan caleg dari partai lain, atau hampir semua partai juga melakukan money politik. Tapi dalam hal pesantren-pesantren ini kita betul-betul menemukan bahwa paslon 02 itu memberikan uang sebesar 1 juta kepada setiap orang untuk memilih. Nah, yang saya pikirkan begini loh, Bang Abraham, ketika satu orang dapat 1 juta, taruhlah sebuah pesantren isinya 500 orang, gitu. 500 juta pesantren.
pimpinannya beda lagi dong, lebih besar lagi nanti gitu kan. Lalu ada berapa institusi atau sebuah lingkungan yang diamankan dengan cara seperti itu? Okay. Berarti kan kos politiknya besar sekali. Okay. Uang yang harus dikeluarkan dalam kontestasi ini sangat besar sekali, yang nanti kita nggak bisa naif, pasti nanti berakibat pada demokrasi kita, pada birokrasi kita selanjutnya, pemerintahan yang terpilih, mereka juga harus bekerja untuk mengembalikan itu. Jelas kan ini sesuatu yang juga rasional saja. Nah, lalu juga ada pertanyaan, kenapa seolah-olah temuan uang yang untuk capres ini dilakukan oleh 02 gitu. Ini kita bicara juga tentang realitas sajalah. Dalam kondisi kontestasi sekarang antara paslon 01, 02, 03 kemarin itu, yang punya sumber daya itu kan jelas 02 kan. Yang punya kapasitas untuk mengarahkan aparat 02 juga. Yang punya bansos siapa gitu. Jadi otoritas ini pun juga bekerja membagikan bansos, mengatasnamakan bahwa ini dari Pak Jokowi, ini dari pemerintah gitu. Lalu ada juga case di mana mereka membagikan berbagai bingkisan atau uang gitu kan, dan itu dilakukan oleh para aparat-aparat ini, otoritas-otoritas lingkungan itu. Jadi kita bisa melihat, bagi saya ini bentuk kecurangan. Kata curang itu kan sesuatu yang melanggar aturan, sesuatu yang menyalahi aturan, tapi kita biarkan. Kita anggap itu sebagai sesuatu yang wajar, seolah-olah kita harus menerima sesuatu permisif itu. Permisif ya, Mbak? Permisif. Oke. Kita menganggap sudah sewajarnya dong orang bagi-bagi sesuatu, sudah sewajarnya dong Pak RT, Pak RW, Pak Lurah mengarahkan orang. Nah, ini kan pertanyaan besar ya yang harus mampu menjawab, kenapa masyarakat kita seperti itu gitu. Dan kenapa negara kita seperti itu dalam sistem pemilu ini gitu. Lalu yang kedua, kita juga bisa lihat ada temuan-temuan yang sifatnya seolah-olah teknis. Tapi ini juga menunjukkan ketidaksiapan pemilu dari KPU. Misalnya nih, selalu berulang di Makassar nih kebetulan kasusnya. Di kampung saya, Mbak. Okay. Iya, di kampungnya Bang Abraham itu ada banyak TPS, di beberapa TPS di Kota Makassar itu ditunda pemilunya. Karena surat suara tertukar. Ini kan bentuk ketidakprofesionalan ya, Bang. Bentuk ada ketidaksiapan dari KPU. Lalu berikutnya kita tahu kasus Sirekap. Ini jelas ada, saya punya hubungan dekat juga dengan satu pesantren di Sulawesi Tenggara kan, di Bau-Bau. Mereka betul-betul melaporkan perbedaan antara C1 dengan yang di Sirekap. Nah, kemudian kita viralkan kan, kita post itu, kita jadi dia melaporkan lewat sosial media, lalu kita tanggapi juga, kita post gitu kan. Nah, beberapa saat kemudian lalu KPU merevisi itu, dibetulkan sesuai dengan C1-nya. Bisa jadi mereka akan berkata bahwa itu kesalahan teknis. Toh sudah dibetulkan. Tapi kemudian bagaimana kita bisa yakin bahwa itu kesalahan teknis gitu kan? Apakah benar itu hanya kebetulan saja terjadi di satu TPS? Kalau itu terjadi di banyak TPS, berarti kan ada masalah. Kalau ada masalah di Sirekap, berarti kan ada pertanyaan besar juga tentang sistem teknologi KPU ini. Harus ada audit dong. Audit forensik ya? Iya. Ini kan bagaimanapun hak masyarakat juga untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gitu. Nah, ini kita butuh penjelasan itu semua. Jadi ketika kita bicara kecurangan hari ini gitu, tidak serta-merta hanya sekedar soal siapa yang menang, siapa yang kalah kemarin. Kita kan sedang berusaha mau memperbaiki kualitas pemilu dan kualitas demokrasi Indonesia kan, Bang, dengan ini semua. Jadi kita tidak sedang mempersoalkan siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi kita mempersoalkan tentang hancurnya demokrasi dan pemilu yang kita punya tanggung jawab moral untuk memperbaiki ke depan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Betul, ya? Gitu. Okay. Nah, karena gini juga, lanjutan dari temuan UM Institute tadi, soal kecurangan-kecurangan gitu, kita kemudian beranjak ingin mengenal lebih jauh perilaku pemilih, gitu kan. Tentu di banyak TPS kita tahu bahwa 02 menang, dan itu realita lah, kita nggak bisa menolak itu gitu. Nah, kemudian kita bertanya dong, di tengah segala pemberitaan tentang etika, tentang pelanggaran HAM masa lalu, kenapa mereka tetap memilih paslon 02 gitu? Padahal sudah terinformasi ya? Iya kan? Nah, jawabannya cukup menarik, Bang. Pertama adalah mereka kasihan, karena Pak Prabowo itu sudah 3 kali ikut dalam
Pilpres dan kalah. Dan kalah. Pertama kan sebagai cawapresnya Bu Mega. Itu terkonfirmasi ya bahwa ada sebagian orang memilih Prabowo karena dia kasihan. Ini data riset gitu. Makanya ini sesuatu yang enggak saya pikirkan sebelumnya. Saya ini kaget mendengar ini. Jadi saya sebagai sebagai periset. Sosiolog gitu kan, riset gitu kan. Ini asumsi yang saya tidak punya sebelumnya gitu loh. Kalau bahwa mereka bisa memilih karena bansos gitu, mungkin lebih logis juga. Itu juga menjadi fakta gitu. Ini tapi, di luar hipotesa ya. Nah, soal yang ini bahwa mereka memilih karena kasihan, ini yaitu mereka Pak Prabowo sudah nyalonin 3 kali kan. Pertama cawapres, capres, capres. Okay. Dan mereka memilih karena kasihan. Okay. Jadi di sini menunjukkan voter kita itu juga masih memilih berdasarkan faktor emosional. Okay. Sesuatu yang sifatnya tidak rasional. Sesuatu yang sifatnya karena dipengaruhi rasa yang ya tidak bisa dijelaskan secara rasional. Tapi mungkin itu bisa dielaborasi secara rasional dalam bentuk seperti ini. Ketika seseorang sudah 3 kali mencalonkan diri dan sekarang yang keempat, tentu pemilih jauh lebih kenal Pak Prabowo dibanding 2 calon yang lain. Pemilih jauh lebih kenal Pak Prabowo dibanding Pak Anies dan Pak Ganjar. Dan faktor keterkenalan ini kan yang membuat mereka, sudahlah lebih baik milih yang ini saja. Gitu. Tapi di sini lagi-lagi kita melihat memang mereka belum memilih karena visi misi atau belum memilih karena mempelajari program betul-betul. Tapi ada juga, kita juga nggak bisa menafikan juga bahwa mereka memilih karena visi misi, yaitu visi misi mau makan susu gratis dan makan siang gratis. Yeah. Nah, di sini. Jadi sesuatu program yang sifatnya memang populis dan bombastis dan mudah dicerna, menempel di ingatan. Okay. Udahlah mau minum susu gratis dan makan siang gratis. Tanpa orang, padahal kita sudah berupaya untuk menjelaskan. Saya sudah dalam berbagai kesempatan saya bilang anggaran makan siang gratis 450 triliun setahun. Anggaran pendidikan kita tahun 2024 ini saja 660 triliun. Jadi dengan gap seperti ini kita kan bisa melihat ada yang tidak benar itu nanti kalau betul dilaksanakan. Tapi yang seperti itu ternyata tidak terlalu menjadi pertimbangan pemilih. Yang seperti itu ya angin lalu saja. Orang tetap ya udah mau susu gratis dan mau makan siang gratis gitu kan. Nah, jadi kondisi-kondisi bahwa masyarakat kita belum memilih secara rasional, masih mengandalkan emosi dan pertimbangan-pertimbangan yang tidak bisa dijelaskan secara rasional itu tadi, itu tapi bukan pada tempatnya juga kita kemudian menyalahkan rakyat. Saya orang yang percaya bahwa kecenderungan orang, bagaimana perilaku pemilih, bagaimana kecenderungan pilihan rakyat itu sebenarnya dibentuk oleh sistem politik, dibentuk oleh sistem sosial, dibentuk oleh struktur kekuasaan. Jadi ketika masyarakat kita irasional, itu karena sistem politik, sistem sosial, struktur kekuasaan kita membentuk mereka jadi seperti itu. Karena memang tidak ada pendidikan politik yang dilakukan oleh partai-partai. Karena tidak ada pemerintah yang sedang berkuasa itu berpikir untuk meningkatkan critical thinking dan meningkatkan bagaimana agar kualitas demokrasi kita naik, kan gitu. Mereka hanya semata berpikir soal yang penting partaiku menang atau calonku menang. Dan keadaan bagaimana rakyat menjadi irasional dan tidak kritis dan kemudian bisa digiring sesuai dengan kepentingan itu kan jelas dibentuk. Jadi bukan karena rakyat Indonesia bodoh, bukan karena rakyat Indonesia malas riset, dan faktor memilih secara emosional ini juga bukan karena itu given, sesuatu yang dari lahir seperti itu, tapi karena itu dibentuk oleh situasi kita. Nah, itu yang kemudian menjadi PR kita. Jadi menurut saya kesimpulan besar saya dari hasil pemilu kemarin, yang tentu juga kita masih menunggu nanti real count dan perkembangannya, dan kemudian juga dari riset lapangan kemarin, itu ada PR besar dari kita, civil society, partai politik, dan tentu saja elit, untuk melakukan pendidikan politik pada rakyat gitu. Bukan semata karena rakyat salah memilih, tapi rakyat digiring untuk memang tidak mampu melihat secara kritis dan akhirnya memilih berdasarkan faktor emosional. Berarti menurut kacamata Mbak Oki sebagai sosiolog, bahwa fenomena ini terjadi tidak boleh serta-merta kita menyalahkan masyarakat ya.
Tapi karena memang ini sengaja diciptakan. Sengaja diciptakan. Secara struktural. Betul. Sehingga masyarakat tidak punya kemampuan berpikir secara kritis dan tidak punya pengetahuan yang cukup mumpuni. Ya. Dalam hal demokrasi, dalam hal pemilu dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Ya, dan itu ada teorinya kan, Erich Fromm itu pakar psikoanalisis dari Jerman. Itu kan sudah ada bukunya yang terkenal banget dan saya suka banget, Escape from Freedom. Jadi Escape from Freedom itu menelisik kenapa orang Jerman lalu kemudian memilih Nazi dan Hitler. Ya. Akhirnya menang kan gitu. Jadi masyarakat individu dikondisikan untuk mereka takut berpikir otonom. Mereka dikondisikan untuk berada pada sebuah situasi memang ada seorang penguasa yang mengendalikan semuanya, yang dengan begitu mereka seolah memiliki rasa aman yang semu. Gitu. Nah, dalam situasi itu mereka juga dibuat merasa bahwa ketercukupan kebutuhan mereka itu hanya bisa terjadi kalau ada pemimpin kuat, pemimpin besar yang mampu mengendalikan semuanya. Jadi memang mereka secara dibentuk untuk takut menjadi otonom, menjadi individu yang merdeka, takut untuk punya kebebasan. Mereka memilih seorang diktator karena dia merasa aman. Nah, kalau kita kaitkan dengan situasi sekarang nih, misalnya kehadiran bansos gitu kan. Bansos itu kan jelas, memang ada data bahwa tidak setiap yang mendapat bansos memilih 02 gitu, itu data. Tapi tidak bisa juga dikatakan bahwa bansos tidak berpengaruh dalam membentuk preferensi orang untuk memilih gitu. Jadi karena orang dikasih bansos, lalu kan kemudian nanti mereka melihat siapa yang ngasih bansos. Lalu ada ketakutan bahwa bansos tidak akan datang lagi. Lalu terciptalah sebuah kondisi bahwa seolah-olah masyarakat itu tergantung bansos. Nah, ini kan bansos membentuk sebuah perasaan psikologi masyarakat bahwa mereka hanya bisa hidup kalau ada pemimpin yang membantu mereka dengan bantuan sosial gitu. Apalagi sekarang kita lihat beras di mana-mana langka. Beras di mana-mana harganya mahal. Nah, ini kita bisa bahas nanti kalau apakah itu sebenarnya adalah bagian dari kegagalan pemimpin dalam memenuhi kebutuhan, swasembada dan lain-lain. Tapi yang jelas sekarang kita bisa melihat ada situasi kegentingan kan yang membuat lagi-lagi masyarakat bisa digiring untuk kita perlu pemimpin yang sekedar bansos kemarin saja ngasih bansos gitu. Nah, ini rangkaian dari semuanya itu. Jadi individu-individu emang dibentuk untuk menolak punya pikiran kritis dan pikiran merdeka karena mereka dibentuk untuk takut kehilangan akses, kehilangan rasa aman, kehilangan jaminan pangan dan sebagainya itu. Mudah-mudahan saja rejim ini bukan terinspirasi dari Hitler Nazi ya, sehingga melakukan ini semua seperti sekarang ini. Itu kita sama-sama nggak tahu. Inspirasi bisa datang dari mana-mana. Kalau kita melihat seseorang yang sedang melakukan strategi politik ya, lalu dia belajar sejarah gitu. Lalu gimana ya caranya saya harus menang? Bisa jadi dia belajar bagaimana Hitler memenangkan pertarungan, dia akan belajar bagaimana Marcos dan kemudian sekarang Bobong Marcos memenangkan, dia akan belajar tentang Trump. Bagaimana Trump juga akhirnya menang. Jadi inspirasi bisa jadi, bisa jadi bersumber dari Nazi atau Hitler. Cuma dan situasinya sekarang karena masyarakat sudah dibentuk sedemikian rupa dan memilih si calon yang cenderung bisa dianggap mengontrol semuanya itu, ya kita yang harus bergerak untuk segera mengurai itu. Oke, Mbak Oki, ada yang menarik sebenarnya menurut saya tadi, bahwa masyarakat kita itu nggak bisa dipersalahkan dalam situasi seperti ini. Tapi ada kondisi yang membuat mereka sampai seperti itu. Kalau misalnya saja kita berandai-andai, walaupun saya tidak mau membayangkan, karena saya sudah bisa memperkirakan apa yang terjadi. Sangat buruk. Kalau misalnya pemimpin yang lahir dari pilpres curang dan pemilu curang, itu akan melahirkan pemerintahan yang sangat korup. Dan apa dampak sosial yang akan ditimbulkan di kemudian hari? Ya, kita bisa kembali nih, refresh ke situasi kampanye kemarin. Kalau paslon 02 itu kan yang di salah satu yang dipamerkan justru mereka didukung oleh
seperti orang yang menguasai sepertiga kekayaan Indonesia gitu kan, atau berkontribusi pada sepertiga ekonomi Indonesia gitu kan. Dan itu terkonfirmasi lewat pernyataannya Boy Tohir. Itu dia. Nah, mereka justru dengan bangga mengatakan itu. Padahal saya dari sisi rakyat, saya akan berkata, ketika seseorang mengatakan itu, berarti saat itu juga kita seharusnya mengambil sikap oposisi, mengambil sikap berlawanan dengan itu. Ketika dia memamerkan dengan bangga mengatakan itu sepertiga itu, itu sudah ada implikasi dari pernyataan itu kalau akhirnya paslon yang didukung itu terpilih. Pertama, nanti kita akan lihat bagaimana pengelolaan sumber daya alam Indonesia itu hanya akan memenuhi kepentingan sepertiga orang ini yang kepentingan mendukung para oligarki, orang-orang di belakang paslon itu gitu. Jadi pengelolaan sumber daya alam yang semakin ugal-ugalan akan terjadi. Lalu kita juga akan melihat nepotisme akan semakin berkembang. Dan ini kalau kita bicara etikanya, problem etika, pelanggaran etika Gibran, itu kan sebenarnya akarnya itu nepotisme. Ketika akhirnya Gibran terpilih, artinya nepotisme sudah seolah dianggap tidak lagi jadi masalah di Indonesia. Padahal nepotisme itu kan bentuk nyata kakak korupsi. Jadi kan KKN itu kan korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, orang lupa nih pada nepotismenya. Nah, ketika nanti Gibran sukses menjadi cawapres dengan jalan nepotis, berarti pengelolaan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, pemerintahan kita tidak perlu lagi seolah-olah mempermasalahkan soal nepotisme itu. Bisa jadi semuanya nanti akan nepotis tanpa melihat kompetensi seseorang, tanpa melihat akibatnya. Dan itu akan nyata terjadi gitu kan. Kita nanti bisa lihat bagaimana susunan kabinet yang kemarin itu kan beredar sebuah susunan kabinet yang saya yakin memang itu belum akan benar gitu kan. Biasanya kalau bocoran-bocoran kan belum benar. Tapi dari situ kita yang bisa saya menarik adalah kita bisa melihat circle-circle-nya saja. Oh, ini kan circle-nya dari situ aja udah ada berapa ponakan tuh, udah ada temennya ini, temennya itu. Nah, seperti ordal. Itu. Ordal. Jadi ini memberi gambaran kita bahwa nepotisme akan semakin subur gitu. Nah, dampak berikutnya lagi nih, Bang. Saya mau nggak mau harus bicara soal pelanggaran HAM. Silakan. Sekarang Bang Abraham bisa bayangin nanti kantor Komnas HAM yang merupakan sebuah lembaga negara, kalau nanti Pak Prabowo sudah dilantik, mau nggak mau kan fotonya Pak Prabowo ada di kantor Komnas HAM. Sama Gibran? Iya. Lalu bagaimana Komnas HAM menempatkan dirinya sebagai sebuah komisi yang seharusnya menelisik problem, menuntaskan problem pelanggaran HAM di masa lalu, dan di masa depan, di masa ini, dan kemudian dia melihat fotonya Pak Prabowo sebagai presiden. Presiden. Dan di situ kita tahu bahwa Pak Prabowo sendiri belum menuntaskan perkara masa lalunya di mana dia tersangkut pelanggaran HAM. Lalu nanti kalau ada pelanggaran HAM lagi, Komnas HAM kan mandatnya melaporkan itu semua ke Presiden kan. Apakah nanti Presiden yang Pak Prabowo ini akan menindaklanjuti laporannya? Bagaimana kemudian dengan jaminan bahwa kita akan bisa menegakkan HAM di Indonesia gitu? Karena itu juga kaitannya dengan demokrasi. Kalau hak asasi manusia udah nggak dihargai, pelanggaran HAM nggak ada upaya untuk mengusut ya, kita bisa bayangkan demokrasi macam apa yang akan kita dapatkan gitu. Oke, saya ini membayangkan apa yang disampaikan semua oleh Mbak Oki. Saya agak ngeri membayangkan situasi yang akan kita hadapi, tapi kita nggak boleh ngeri. Enggak. Kita harus tetap melawan ya. Kita ngeri Bang, tapi kita nggak boleh putus asa. Gitu. Jadi kita harus tetap optimis, dan di titik ini kita harus mulai berpikir kemudian kita harus gimana sih gitu. Nah, ini yang juga harus kita bicarakan sekarang. Sebagai civil society, sekarang kita kecewa. Teman-teman saya udah kayak orang patah hati semua kan teman-teman kita gitu. Tapi kemudian kita juga harus sedikit self-critic ya. Selama 9 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini gitu kan, nggak semua, tapi banyak teman-teman dari civil society itu malah bersikap seperti bemper penguasa. Sepakat saya, sepakat. Nah, jadi semuanya tertidur, terninabobokkan gitu. Dan bahkan kalau ada gerakan massa besar, seperti demo revisi Undang-Undang KPK, demo Omnibus Law Cipta Kerja, ada bagian-bagian dari civil society yang seharusnya mendukung, justru mempertanyakan gerakan-gerakan itu. Mereka bilang bahwa itu ditunggangi lah, mereka bilang inilah, mereka bilang itulah, padahal udah jelas-jelas ada
korban juga dalam demonstrasi itu. Nah, ketika kemudian sekarang kita melihat rakyat kita ternyata memilih yang seharusnya tidak dipilih, itu sebenarnya juga bentuk kegagalan civil society dalam melakukan perannya 9 tahun terakhir ini gitu. Bisa jadi juga selama 25 tahun terakhir kita ternyata nggak betul-betul optimal untuk melakukan peran kita gitu. Nah, di sini kemudian yang harus kita lakukan, nggak apa-apa juga kita sekarang kalau ngambil istilahnya Tan Malaka itu, Tan Malaka kan ada kata-kata yang saya suka itu, terbentur, gitu kan. Jadi ini kita lagi terbentur lagi. Ya udah nggak apa-apa, tapi bangun gitu. Dan ini saatnya civil society untuk kembali konsolidasi lebih kuat dan betul-betul melihat pendidikan politik harus jadi agenda urgen. Dan demokrasi, peningkatan kualitas demokrasi ini juga harus menjadi perhatian utama. Kemarin kan mungkin banyak yang berpikir demokrasi kita ini sudah bukan lagi agenda utama gitu loh. Udah baik-baik saja lah gitu. Udah pemerintahnya bukan diktator lagi. Ada institusi-institusi demokrasi. Jadi mungkin sudah bukan lagi agenda seperti tahun-tahun dekade sebelumnya. Tapi berkat apa yang terjadi hari ini, kalau kita harus dipaksa melihat silver lining gitu kan, melihat ya hal-hal yang tetap bisa kita apa ya, kita ambil hikmahnya gitu ya, sekarang momentumnya kita untuk bangkit dan bekerja gitu. Menarik tadi yang Mbak Oki katakan bahwa orang lupa ya bahwa situasi sekarang ini dan pemilu ini kemungkinan besar akan melanggengkan dan melahirkan praktek-praktek nepotisme secara masif nanti. Karena Gibran saja terpilih sebagai wakil presiden, itu adalah wakil, calon wakil presiden dan kemungkinan nanti jadi wakil presiden, itu adalah bagian dari praktek-praktek nepotisme. Sehingga bisa diperkirakan bahwa seluruh aspek kehidupan ke depannya nanti, praktek-praktek nepotisme itu akan dilakukan di semua segmen, di semua sektor, dan itu menjadi hal yang lumrah dipertontonkan. Dan akhirnya orang permisif, menganggap biasa aja yang begitu. Dan kalau ini terjadi, Mbak, saya tidak bisa membayangkan bahwa betapa banyaknya generasi muda yang ada di pelosok negeri ini akan putus asa. Kenapa saya katakan putus asa, putus harapan? Karena mereka menganggap bahwa saya ini ada di pelosok, saya ini anak petani, saya tidak akan punya akses. Oleh karena itu, saya tidak akan mungkin menjadi seseorang, menjadi seorang pemimpin atau menjadi seseorang yang bisa naik atau bisa keluar dari sebuah komunitas, naik ke komunitas yang baru, yang lebih survive daripada komunitas sebelumnya. Kira-kira seperti itu, Mbak? Iya, jelas. Meritokrasi akan semakin jauh dari harapan. Jadi kesempatan kita untuk naik ke panggung politik, kita bicara politik nih, karena semata kita punya talent, punya kepedulian, punya rekam jejak perjuangan. Jadi teman-teman yang sudah dari mahasiswa udah turun ke jalan untuk membangun gerakan, punya basis massa, belum tentu dia bisa naik. Nah, ini sekalian kita ngomongin soal pendidikan politik nih, Bang. Dan anak muda ini, saya ada sedikit keprihatinan ketika melihat bukan cuma capres gitu, bukan cuma capres-cawapres, tapi misalnya kita bicara dalam konteks anggota DPD. Di banyak daerah kita tahu ada banyak calon muda, usianya baru lulus kuliah lah. Dan ini banyak daerah ya, saya nggak hanya bicara satu orang atau dua orang gitu. Dan ini anak muda yang belum punya pengalaman apa-apa, tapi dia terpilih hanya semata karena dia punya sumber daya orang tua yang bisa memodalin, yang bisa pasang baliho banyak di banyak tempat, dan ya udah dia akhirnya kepilih. Itu dan, banyak terjadi, Mbak. Saya udah dapatkan itu. Nah, ini kan akhirnya lagi-lagi membuat anak-anak muda yang tadi Bang Abraham bicarakan semakin tertutup jalannya. Bagaimana anak-anak muda itu bisa punya kesempatan misalnya memenangkan ini pemilihan DPD atau punya tiket untuk ikut nyalek di DPD atau DPR RD. Kan jauh dari harapan gitu. Jadi akhirnya ini kita tidak sekedar bicara Pilpres kemarin gitu loh. Ada banyak aspek yang membuat kita semakin berpikir lalu masa depannya bangsa ini nanti gimana gitu. Kalau begitu, Mbak, kita udah memperkirakan nih bakalan apa yang terjadi. Kita tahu bahwa ketika reformasi 98 itu terjadi itu karena ada koreksi. Koreksi terhadap rejim sebelumnya, yaitu rejim Orde Baru yang mempraktekkan tiga hal.
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan itu yang kita koreksi. Betul. Dan sekarang ini coba dilanggengkan kembali dan berhasil dilanggengkan. Oleh karena ini telah berhasil dilanggengkan dan sudah dijalankan, apa yang seharusnya dilakukan rakyat untuk menghentikan ini? Saya pikir kita, kalau saya Mbak ya, kalau Mbak tanya, saya agak pesimis menggunakan sistem-sistem yang tersedia untuk menyelesaikan semua ini. Kenapa saya pesimis? Karena saya paham betul bahwa sistem ini sedang dikuasai oleh rejim ini dan tidak memungkinkan kita bisa menghasilkan dari sistem itu. Oleh karena itu, saya lagi berpikir satu-satunya cara, satu-satunya jalan adalah reformasi seperti 98. Nggak tahu, terserah mau bentuknya revolusi apa. Dan saya ingin mengajak netizen, ketika mendengar kata revolusi, jangan terlalu lebay menganggap itu berdarah dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana nih menurut kacamata itu, sosiolog? Itu bisa. Sebelum itu yang jalur sistem dulu, yang sesuai sistem politik dulu. Sekarang kan lagi diomongin soal angket interpelasi. Bagi sebagian orang ngomongin angket itu udah dianggap dosa saja itu. Sudah kayak provokator yang seperti apa gitu Soalnya orang mau ditangkap. Iya, padahal itu kan mekanisme biasa saja dalam demokrasi kita. Dan justru ketika anggota DPR kita tidak memakai hak angket dan interpelasi sampai hari ini, kita sebenarnya patut bertanya-tanya gitu kan. Dan kita punya kewajiban untuk menuntut mereka untuk menggunakan itu kan. Berarti mereka hanya makan gaji buta ini selama ini kan gitu. Jadi angket interpelasi itu sebuah mekanisme biasa dalam politik kita. Kalau sekarang itu mau dihembuskan dan mau dilakukan, saya orang yang akan berkata bahwa itu harus dilakukan. Jangan berpikir dulu misalnya lama atau nanti nggak berhasil atau ini. Sepakat. Ya itu realita politik. Nanti kalau bahwa nanti nggak bisa berhasil ya sudah, itu berarti ada yang salah dalam sistem itu sehingga kalian tidak bisa menggulirkan itu. Nah, tapi bahkan seharusnya angket atau interpelasi itu sudah dilakukan sejak sebelum pemilu kemarin. Nah, ini dari sisi kalkulasi elektoral juga ya Bang. Dari berbagai forum saya juga bilang ya, satu-satunya cara untuk mencegah kemenangan Paslon 02 waktu itu adalah pakai mekanisme-mekanisme seperti itu. Misalnya angket atau interpelasi sudah dihembuskan atau dimulai prosesnya sebelum pemilu, walaupun nanti kelanjutannya setelah pemilu, tapi itu akan cukup juga untuk menunjukkan something wrong. Tapi kan ternyata tidak dilakukan. Jadi sekarang yang di parlemen, jalanlah dengan angket atau interpelasi, jalan, jangan takut, jangan ragu, hadapi semuanya sebagai bagian dari proses politik. Nah, untuk teman-teman yang di luar parlemen, kalau misalnya tadi Bang Abraham berkata gerakan massa, revolusi, reformasi, saya sepakat juga bahwa itu juga sebuah mekanisme biasa dalam proses demokrasi. Rakyat turun ke jalan itu kan bagian dari ekspresi menyuarakan aspirasi yang mereka anggap buntu lewat sistem parlemen. Mereka merasa nggak punya ruang untuk dialog. Ya sudah, dialognya di jalanan. Nah, kalau ada upaya itu setelah pemilu ini, sebenarnya kita tidak sedang sekedar bicara kepentingan elektoral, siapa yang jadi presiden, enggak. Kita sedang bicara tentang kualitas demokrasi. Kita sedang menunjukkan sesuatu yang kemarin salah itu tetap salah. Bukan berarti sesuatu yang salah kemarin jadi enggak salah karena menang. Bukan berarti sesuatu yang kita katakan melanggar etika dan tidak seharusnya, lalu karena tuh lihat dipilih banyak orang loh, lalu kemudian tiba-tiba jadi hal yang benar. Justru itu yang kita mau cegah. Jadi kalau segala mekanisme misalnya di parlemen juga tidak bisa dijalankan, turun ke jalan itu fungsinya untuk menunjukkan yang salah tetap salah. Dan ini nggak bisa dinormalisasi, tidak bisa dibiarkan karena nanti dampaknya akan semakin panjang, berakibat buruk pada bangsa kita. Paling sederhana misalnya kayak gitu, seolah-olah nepotisme hal yang biasa saja, lalu nepotisme akan berlanjut. Nggak ada teguran yang berarti yang membuat orang takut untuk melakukan nepotisme. Ini fenomena apa yang sedang terjadi ya? Kalau kita lihat negara tetangga kita, Filipina, ketika Bongbong Marcos terpilih bersama Sara Duterte, itu kan banyak orang terkaget-kaget. Seolah-olah kok ini rakyat Filipina amnesia ya? Dan hari ini kita mengalami. Kenapa saya bilang mengalami? Ya kita amnesia juga ketika siapa yang jadi pemenang kali ini. Itu amnesia kan? Karena kan kita tahu apa yang telah dilakukan di masa lalu, tapi kita seolah-olah melupakan itu semua. Sama juga yang terjadi di Filipina. Ini fenomena apa di dalam kajian-kajian sosiolog? Iya, kalau
kita melihat pilpres kemarin, kita juga harus melihat komposisi voter ya. Okay. Banyak pemilih kita itu generasi Z. Generasi Z, generasi muda yang memang bukan amnesia, tapi mereka tidak tahu tidak bahwa tahu. Dulu terjadi hal-hal itu. Jadi mereka enggak... Tunggu, enggak. Saya potong, Mbak. Ya. Dia betul tidak tahu. Kita juga pernah mengalami itu. Mbak, saya pernah kuliah di tahun 80-an ya. Saya enggak mengalami peristiwa malari, tidak mengalami peristiwa 66. Tapi ketika pada saat itu kita tahu, kita tahu. Mencoba membaca literasi sehingga kita tahu tuh apa yang pernah terjadi sehingga kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Kira-kira apa yang terjadi di anak muda sekarang? Bang Abraham aktivis mahasiswa. Oke. Okay. Iya kan? Dan itu pun yang kita bicarakan Bang Abraham itu tidak representasi dari semua orang pada masa itu. Oke. Okay. Jadi ini adalah kelompok yang saya pakai teori juga nih. Okay. Jadi ada filsuf Spanyol nih Ortega Gasset. Dia mendefinisikan mass gitu, orang kebanyakan itu memang sifatnya itu selalu berada dalam kerumunan, mereka akan berpikir seperti orang kebanyakan. Sementara orang-orang seperti Bang Abraham itu disebutnya the select man. Okay. Kalau saya bahasakan di Indonesia itu yang berkesadaran. Oke. Okay. Ini jumlahnya selalu sedikit, Bang. Oke. Okay. Jadi sekarang kalau kita lihat generasi yang terbaru Z. ini, generasi Z ini, okay. ya memang mereka pertama adalah mereka tidak tahu. Relate. Oh, okay. Tidak tahu, tidak relate, tidak melihat isu HAM di masa lalu itu sebagai sesuatu yang patut mereka risaukan, okay. yang patut mereka perjuangkan gitu, upaya penuntasannya. Lalu dalam situasi seperti itu, kelompok yang berkepentingan ini paslon 02 mencoba menghadirkan wajah lain dari Pak Prabowo dengan branding yang baru. Jadi ada upaya rebranding kan, okay. Pak Prabowo hadir dengan gemoynya, okay. dengan jogetnya, dengan kasihannya itu. Okay. Jadi kenapa pemilih-pemilih kasihan itu kan? Itu kan kalau kita pelajari apa yang terjadi di TikTok, framing Pak Prabowo yang di debat yang dipojokkan itu dibuat oleh timnya, dibentuk bahwa ini orang kasihan, dipojokkan. Dizalimin. Iya, dizalimi. Jadi rebranding yang seperti itu cukup membentuk informasi untuk anak-anak yang usia-usia muda yang memang tidak mengalami pada masa itu. Betul bahwa ada upaya kita untuk memberikan informasi-informasi dan mereka pun mungkin mendengar. Tapi mendengar semata itu tidak sama dengan itu membentuk kesadaran gitu. Okay. Nah, jadi di sini saya juga sampai pada satu titik kesimpulan. Perjuangan kita, upaya kita untuk melakukan edukasi politik, untuk membangun perlawanan, itu pun harus menyesuaikan dengan zaman. Oh, okay. Jadi kita pun harus mencari medium-medium baru, okay. agar apa yang kita sampaikan, agar apa yang kita perjuangkan itu menancap dalam kesadaran semua orang. Okay. Jadi ketika ternyata pemilu ini menunjukkan fakta yang cukup mencengangkan ini berarti sebuah tantangan besar bagaimana agar kita bisa mencari medium-medium baru, format-format baru, bentuk pendidikan politik yang lebih luas, lebih bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Jadi saya juga meyakini sekarang ini perjuangan kita, perlawan kita itu tidak bisa lagi bermodal keberanian dan heroisme semata. Okay. Jadi keberanian dan heroisme itu udah ditinggalkan. Okay. Sekarang kita harus pakai kreativitas. Okay. Kita harus lebih inovatif dalam mencari jalan ini. Dan ini kita harus membangun yang namanya kesadaran kreatif itu. Jadi mau nggak mau itu tantangan zaman. Okay. Kita harus mainkan. Itu. Okay. Gitu. Nah itu aja kalau sedikit. Jadi berarti tantangan kita sehingga orang hampir amnesia ini disebabkan oleh mayoritasnya pemilih yang datang berasal dari generasi Z yang mungkin kurang aware dengan peristiwa-peristiwa di masa lalu. Dan itu generasi Z hanya satu kelompok saja, tapi okay. in general okay. Ketika orang yang bukan generasi Z, kan kita juga tahu mereka memilih 02. Jadi karena kasihan. Kalau melihat data, sebenarnya okay. pemilih 02 itu berasal dari kelompok semua usia. Oke. Okay. Berasal dari kelompok berbagai pendidikan. Jadi okay. kalau dikatakan yang memilih 02 berasal dari kelompok pendidikan rendah saja, ternyata enggak. Oh, enggak ya. Kalau dikatakan yang memilih 02 itu hanya berasal dari masyarakat miskin saja,
ternyata enggak juga. Okay. Jadi mereka berada dalam komposisi-komposisi yang beragam itu. Nah, artinya juga isu pelanggaran HAM misalnya itu tidak menjadi prioritas isu juga untuk kelompok-kelompok masyarakat kita yang lain. Isu etika itu ternyata juga dianggap enggak gitu. Tapi kan itu bukan berarti itu benar gitu. Okay. Jadi lagi-lagi memang faktanya gitu. Kalau kita bicara angka, okay, memang mereka memilih paslon 02 gitu. Tapi itu tidak menghapuskan fakta dan tidak menghapuskan agenda kita gitu. Jadi enggak hanya karena dia menang dipilih orang banyak, bukan berarti kan kasus pelanggaran HAM di masa lalu itu tidak relevan dibicarakan. Dan okay, bukan berarti itu sudah terampuni, okay, sudah terselesaikan. Hanya karena yang milih banyak, bukan berarti yang etika ini kemudian dianggap selesai begitu saja, okay, gitu. Jadi yang banyak ini memang kesadarannya seperti itu, gitu Bang. Mereka okay menganggap itu tidak masalah. Tapi sekarang PR ya bagi yang berkesadaran ini. Orang-orang yang bisa kritis melihat, orang-orang yang paham, orang-orang yang kemarin sedang berjuang sebenarnya untuk mencegah agar 02 berkuasa. Kita sekarang melihat faktanya berkebalikan, tapi di titik ini memang harus segera bangun untuk menyusun strategi baru. Gitu. Oke, okay, ini kan ada dua hal ya yang kita lihat, bahwa pertama ada kecurangan di lain pihak. Kemudian yang kedua ada sistem yang dihabisin, ya, dihancurkan secara ugal-ugalan sehingga hasilnya seperti sekarang ini. Pemilu yang morat-marit, pemilu yang curang, dan itu terlegitimasi lewat sistem yang dibuat juga, sudah dirancang sedemikian rupa. Kan seperti itu, Mbak. Oleh karena itu, menurut saya, apakah dalam keadaan seperti ini, kita sebagai orang-orang mungkin yang dijustifikasi adalah orang-orang yang berada di kelas menengah. Kelas menengah itu kan bukan berarti indikatornya orang yang mempunyai kemapanan dari segi finansial. Ya. Banyak indikatornya. Bukan, makanya tadi yang berkesadaran kalau dalam bahasa saya. Berkesadaran, apakah ini menjadi tanggung jawab kita mendorong masyarakat agar supaya mereka kembali melihat realitas sosial yang sebenarnya sedang terjadi? Betul, saya selalu percaya pada itu. Di sepanjang zaman, kalau tidak ada orang yang berkesadaran yang jumlahnya hanya sedikit itu, misalnya saat penjajahan terjadi, ya kita selamanya akan dijajah. Rakyat akan merasa penjajah Belanda itu memang tuan yang layak untuk membimbing mereka, layak untuk menguasai tanah mereka. Tapi berkat adanya sekelompok orang, sejumlah kecil yang berkesadaran, mereka membangun semangat nasionalisme. Okay. Mereka menunjukkan ada yang salah, mereka mengorganize, mereka mengajak untuk turun ke jalan, terjadilah perubahan itu. Dalam sepanjang Orde Baru, gitu. Sepanjang Orde Baru, ketika kita melihat orang kebanyakan merasa situasi enak-enak saja, tetapi ada orang-orang yang merasa bahwa ada yang tidak benar, ada sistem yang harus dikoreksi. Okay. Lalu mereka terus berupaya, butuh 32 tahun hingga akhirnya meletuslah reformasi. Akumulasi reformasi itu. Nah, yang menarik di sini, kalau kita pakai apa yang terjadi selama Orde Baru, ada satu apologi atau ada satu pembenaran yang akan dipakai oleh penguasa, seolah-olah gini, rakyat itu nggak peduli pada demokrasi, mereka yang penting bisa makan. Nah, pola itu hendak diulang sekarang ini. Makanya yang pemilu kemarin ada yang mencoba untuk mengatakan itu. Ternyata masyarakat nggak peduli tuh dikatakan demokrasi kita memburuk, mereka punya prioritas lain. Ya, itu bukan berarti kemudian kita harus membenarkan itu atau oh iya ya ternyata bagi rakyat demokrasi nggak penting. Bukan itu. Tapi kita kemudian harus menunjukkan memang ada yang salah kalau demokrasinya nggak benar gitu. Jadi ketika ada seseorang yang mencoba mengatakan bahwa hasil pemilu membuktikan bahwa demokrasi bukan prioritas rakyat, maka kita yang berkesadaran ini jangan kemudian juga berkata bahwa oh iya benar juga ya. Enggak, kita harus menunjukkan bahwa demokrasi sama pentingnya dengan apa jaminan akses pangan, dengan makanan dan sebagainya. Dan ini ya Bang, ada masalah menurut saya bagi orang-orang yang mencoba membenturkan antara demokrasi dan ekonomi. Okay. Jadi kita seolah-olah dipaksa untuk memilih mana yang lebih penting, ekonomi atau demokrasi. Okay. Gitu.
itu bukan pilihan. Dua-duanya harus kita miliki, dua-duanya harus kita dapatkan. Okay. Kalau kita bicara demokrasi, berkat adanya demokrasi, justru kita bisa menjamin rakyat terhindar dari hal-hal buruk. Okay. Nah, ini kan sebenarnya juga udah hasil Amartya Sen misalnya, itu kan dalam apa bukunya itu yang Freedom itu, itu kan tesisnya jelas berkata bahwa berkat adanya kebebasan informasi, berkat adanya demokrasi, maka kita bisa melaporkan kalau ada seorang yang kelaparan. Okay. Berkat adanya demokrasi, kalau kita kemudian ada jalanan rusak, bisa laporan pakai sosial media dan sebagainya. Jadi ini nggak bisa dipertentangkan. Okay. Jadi argumen bahwa hasil pemilu kemarin menunjukkan rakyat itu nggak peduli pada demokrasi, jangan kemudian itu dianggap sebagai sebuah fakta yang benar. Enggak, kita harus mengoreksi itu. Ini saya sekalian aja, ini saya mau mengkritik ada satu intelektual kita gitu kan, menulis itu bahwa ini ternyata menunjukkan demokrasi bukan prioritas bukan buat rakyat kita. Terus tugas kamu justru harus menunjukkan untuk mengingatkan bahwa demokrasi itu sama pentingnya gitu. Jadi jangan kita yang membenarkan itu gitu. Apa itu? Pelacuran intelektual ya kalau ya, gitu. Iya, bisa. Okay. Bisa. Oke, Boki. Saya tadi tertarik nih. Saya tiba-tiba berpikir begini ya. Kira-kira ya kalau tadi rakyat udah terkondisikan, sudah amnesia semua seperti ini, sehingga muncullah pemerintahan yang sebenarnya kita bisa memperkirakan bahwa ini tidak bisa kita harapkan gitu. Kalau ini semua terjadi, Mbak Ki, ya, apa yang seharusnya kita lakukan untuk menyelamatkan situasi ini? Untuk menyelamatkan situasi ini, tadi pendidikan politik jelas ya, lalu kemudian upaya itu kan jangka sistem, panjang. Iya, jangka panjang sistem politik tadi kita jelas. Kalau Bang Abraham tadi memancing soal gerakan massa, saya ingin meluruskan gerakan massa yang saya rumuskan di sini, yang saya maksud jangan seolah-olah selalu berdarah ya. Ini kan saya mau luruskan netizen nih. Ketika kita berbicara tentang reformasi, revolusi selalu berpikir berdarah, rusuh, bukan itu maksud saya. Kira-kira bagaimana menurut Mbak Oki? Memang gerakan massa itu sebenarnya tidak identik dengan kekerasan gitu kan. Ada fakta misalnya gini. Ketika tahun pemilu yang lalu 2019, kita kan yang merasa dicurangin demo kan di Bawaslu di mana-mana itu. Itu kan sebenarnya proses politik yang biasa. Tapi kemudian ada kekerasan, ada yang ditembak. Nah, kalau menghadapi situasi seperti itu jangan berkata bahwa udah jangan ribut, terima aja hasil pemilu, jangan ribut. Bukan seperti itu, dong. Harusnya kita berkata aparat jangan asal nembak, aparat harus menjamin keamanan pendemo. Jadi ketika sekarang misalnya ada pihak-pihak kontestan pilpres kemarin yang masih nggak puas, masih mau terus menggiring atau mau terus menuntut adanya transparansi, bahkan nanti ada demo dan sebagainya, kalau memang itu harus dilakukan ya harus dilakukan. Tapi tugas pemerintah menjamin tidak ada kekerasan itu. Jadi tugas untuk menjamin tidak ada kekerasan itu bukan dari kita, tapi dari aparat yang punya senjata, dari pemerintah. Bukan justru menurunkan Hercules dan kawan-kawan ya? Nah, itu dia. Kita kan masalahnya sudah dibentuk ketika ada gerakan turun ke jalan, kemudian ada provokasi, ada orang yang memancing kekerasan, ada penggunaan senjata gitu. Padahal kan kita tahu dalam sebuah negara yang punya senjata secara hukum, punya senjata itu kan jelas aparat saja kan gitu. Jadi kalau nanti ada turun ke jalan, teman-teman mahasiswa turun ke jalan gitu, tugas pemerintah adalah menjamin bahwa semuanya terlindungi, bahwa tidak ada kekerasan, dan itu mereka bisa, kalau mereka negara bisa untuk melakukan itu. Jadi kalau itu terjadi, Bang Abraham, saya pikir itu lagi-lagi itu proses refresh demokrasi yang biasa saja, sebuah upaya untuk merevitalisasi. Karena kalau kita anggap ini sudah nanti Pak Prabowo dan Gibran dilantik tiba-tiba udah selesai rekapitulasinya, real count-nya udah selesai, lalu dilantik sudah selamat, foto-fotonya dipasang di mana-mana, ya berarti nggak ada yang salah dengan semua ini. Padahal jelas ada yang salah. Ada yang salah. Menarik tadi yang Mbak Oki di pendahuluan bahwa itu kan sebenarnya negara ya. Dipotret bahwa negara yang bermain karena aparat, mulai dari desa, bahkan ada polisi. Berarti kita bisa mengidentifikasi negara yang melakukan itu.
Oleh karena negara yang melakukan itu, maka kita harus meminta pertanggungjawaban negara. Ada yang mungkin terlewatkan selama ini ya, sehingga kita selalu mengulangi hal-hal yang sifatnya seharusnya tidak kita ulangi dalam perjalanan bangsa ini. Ada peristiwa 65, 66, pergantian rezim di situ. Kemudian ada peristiwa 98, pergantian rezim. Tapi apa yang terjadi di semua peristiwa ini? Kita tidak pernah meminta pertanggungjawaban terhadap pemimpin tertinggi yang seharusnya kita minta pertanggungjawabannya. Ya. Sehingga jangan salah kalau hari ini peristiwa-peristiwa itu diulang terus. Ya. Kita harus belajar dari negara tetangga, ya. Misalnya Malaysia. Malaysia mencoba membuat tradisi pemimpinnya, Perdana Menterinya bisa diadili. Kita seolah-olah pemimpin, mantan presiden itu adalah orang-orang yang harus disakralkan, orang-orang yang harus dijauhkan dari peradilan, dari media hidup. Bagaimana yeah, pandangan yeah, Anda? Agree Bang. Gini, kita hanya bisa memperbaiki sesuatu kalau ada pengakuan ada yang salah. Oke. Okay. Nah, dari dulu yang ilustrasinya Bang Abraham tunjukkan itu, tidak pernah ada pengakuan yang salah kan? Tidak pernah okay. ada pengakuan bahwa di sini masalahnya, ini yang bertanggung jawab, kemudian ada akibat, ada... Okay. Ada punishment atau ada apa, nggak ada proses itu. Nah, okay. kalau kita bicara yang hari ini, kita sebenarnya akan terseok-seok melangkah ke depan kalau masih belum ada pengakuan, ada yang salah dalam proses pemilu kita kemarin. Okay. Ada yang salah dalam proses tiba-tiba ada perubahan aturan main tepat ketika si pemain mau masuk ke lapangan. Okay. Ada yang salah dalam proses bagaimana seorang presiden bisa menggunakan sumber daya yang dimiliki, resource yang dimiliki untuk memenangkan anaknya. Jelas okay. itu ada yang salah. Okay. Nah, kalau ini semua kita biarkan, ya sudah, ini akan menjadi dosa hantu yang terus membebani masa depan kita. Okay. Dan itu akan menumpuk-numpuknya, ke depan akan semakin menumpuk beban kita. Jadi, sekarang kembali lagi ke Pak Prabowo nih. Pak Prabowo sekarang bisa jadi presiden ketika okay. dia punya segala masalah yang terjadi di masa lalu. Penyebabnya kan jelas, karena tidak ada pengadilan yang betul-betul mengadili kasus itu. Okay. Tidak ada betul-betul pernyataan yang secara hukum mengatakan bahwa Pak Prabowo bersalah okay. dan kemudian harus bertanggung jawab atas kesalahan itu. Akhirnya itu menghantui kita terus. Terus maju, dan akhirnya bisa kepilih. Nah, dengan yang terjadi di tahun 2024 ini, hal yang paling saya takutkan justru ini akan menjadi success story, role model. Apa yang dilakukan Pak Jokowi dengan segala strateginya ini, dia mengatur undang-undang dari awal, dia mengatur anaknya sampai kemudian dia bisa sukses ini, justru akan menjadi contoh bagaimana seharusnya pemimpin bersikap dari level bawah sampai level atas. Wah, kalau udah sampai seperti itu ya sudah, buruk sekali tentu. Oke, ngeri sekali. Oleh karena itulah saya ingin menggambarkan begini Mbak Oki, bahwa segala kecurangan yang terjadi mulai dari hulu sampai hilir di dalam konteks pilpres maupun pemilu dan lain-lain sebagainya, itu kan ada intelektual dadar. Tadi Mbak Oki sudah sebutkan negara. Kalau negara, ya kita harus tarik dong pemimpin tertinggi yang bertanggung jawab sebagai intelektual. Dan inilah yang saya maksud bahwa di kemudian hari, ini yang harus kita meminta pertanggungjawabannya secara hukum. Betul. Okay. Dan kita melihat realitanya kan ternyata kalau hanya mengandalkan institusi formal, okay. kita tidak punya harapan lagi kan okay. gitu. Jadi mau nggak mau memang bisa jadi kita harus lakukan di luar jalur-jalur formal itu. Oke, okay. mudah-mudahan saja kita masih punya waktu. Kita nggak boleh putus asa. Okay. Kita harus selalu punya harapan. Dan ingat bahwa sebagai yang berkesadaran, kita punya tugas yang lebih berat untuk membangun kesadaran kreatif dalam masyarakat kita. Dan saya ingin tambahkan bahwa apapun yang dilakukan negara, yang bertanggung jawab mengelola negara, dia harus diminta pertanggungjawabannya, agar supaya ini tidak akan menjadi role model di kemudian hari. Betul. Karena kalau ini menjadi role model di kemudian hari, maka suatu ketika Anda jangan bermimpi lagi akan menemukan negara Indonesia di sebuah peta dunia. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.